Ngarumat lembur dalam rangka hari jadi ke-45 Desa Ciberem, Kecamatan Banjar, Kota Banjar berlangsung meriah. Kegiatan diisi dengan pementasan kesenian daerah seperti calung hingga kaulinan atau permainan tradisional. Pada Sabtu 8 Juni 2024 malam, Kepala Desa Ciberem Yayan Sukirlan mengatakan, agenda hari ini adalah pementasan sejumlah kesenian tradisional untuk hiburan warga. Menurutnya saat ini sudah jarang ditemukan pentas kesenian daerah calung. Beberapa kesenian tradisional yang tampil diantaranya pementasan seni calung dan tari jaipong. Kemudian juga adu ketangkasan permainan atau kaulinan tradisional seperti jujumbungan, pecle, dan gobang. Peserta pementasan seni daerah tersebut diambil dari masing-masing perwakilan kelompok warga. Tujuan ngarumat lembur untuk menghibur warga masyarakat. Selain kesenian daerah jaipong dan calung, pada momen ini juga diadakan lomba kaulinan tradisional. Sekarang ini permainan tradisional sudah mulai punah tergerus perkembangan zaman. Pementasan permainan tradisional tersebut juga untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa zaman dulu. Masyarakat hidup masih sederhana dan apa adanya. Menurutnya kesenian daerah dan budaya sekarang ini sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Untuk itu harus dikenalkan dan dipelihara supaya tetap lestari. Harapan Rakyat Banjar.